Kenapa Sam? Apa itu ya? Oh enggak kok. Kamu yang cantik kok. Dia emang beneran. Kenapa sih kamu sering ngomong tanya-tanya aku tentang jin ini siapa yang lebih cantik atau gimana gitu? Ya jelas kamu lah. Ya masa aku bullshit sih? Look, gini simpelnya. Aku cowok kamu. Aku lihat kamu benar-benar cantik, oke? Okay? End dari perdebatan kita. Ya, kamu harap aku jawab apa gitu? Ya sudah deh. Gini aja simpelnya. Aku anggap yang lain itu mereka bukan apa-apa. Aku udah serius anggap kamu tuh cantik banget sayang. Kamu mau tunjukin aku foto siapa aja, aku bakal lebih pilih kamu. Oke? Okay? Oke. Okay. Jangan bilang kamu mau tanya lagi, lebih cakep. No. Aku ini buta, oh Lord. Kayaknya aku cuma bisa lihat kamu doang yang paling cantik. Oh my God. Emang yang kulihat depanku ini sangat amat cantik sekali. Ya Tuhan, aku seperti tidak sanggup dengan keuhan, kegemesan, dan keangkuhan. Emang my baby ini yang depanku yang dari tadi, dari kemarin-kemarin teror aku. Yang pertanyaan-pertanyaan ini, cakep apa tidak? Kalau misalnya aku jawab, iya, maka aku akan dibakar hidup-hidup dengan kata-kataan yang buruk-buruknya dia. Dan kalau misalnya aku jawab tidak, dia akan suruh aku untuk ngaku. Padahal apa yang untuk diakuin, kalau misalnya menurutku adalah kenyataan. Kalau misalnya cewekku ini jauh lebih megah, paling cakep, paling cantik sedunia, cuma sepertinya dia tidak sadar-sadar. Emang menyebalkan, cuma saya tidak yakin. Sepertinya perlu dilempar sesuatu, tapi malah lempar ke aku. Jadi ibaratnya bumerang. Aku cuma mau masalah ini selesai, jadi ku ngaku aja, ku ngomong aja, iya. Emang aku kena. Sial. Emang hidupku itu penuh dengan kesakitan, kehancuran, dan kegajaan. Mohon maaf, aku melodramatis ini agar kamu tidak marah sama aku. Under hypnotis dengan ketololan dan kebengekan aku. Jadi mohon maaf kalau misalnya kamu kenapa-napa. Kalau kamu bisa lihat aku sekarang, aku lagi kayak nari-nari tengah nari jaipong, gak jelas gitu. Kalau jangan ketahuin aku, ya nunggu narian aku aneh banget. Tapi ini yang ku rasakan, oke? Saya harus berapa kali aku bilang ini, oke? Harus berapa kali aku perlu bilang kalau misalnya kamu tuh cantik banget, kamu tuh manis banget, kalau kamu tuh di mataku bener-bener yang ku sayangin banget. Bisa dengar kan sayang? I know mungkin ya gimana gitu mbak. Thank you so much untuk mempertanyakan aku tentang segala gambar-gambar cewek yang kamu rasa lebih cakep daripada kamu. Kamu udah insecure. Kamu tanyain ke aku. Aku bakal jawabannya tetap sama. Kamu gak bisa mainin kata-kataku biar ngakuin hal yang ku aslinya gak akuin. Yang gak akurat, yang gak benar. Oke. Okay. Kok misalnya kau bisa sama temanku? Dari awal aku udah pasti sama teman kamu. Cuma aku sayangnya sama kamu. Ada perbedaan sayang. Sama kenal. Aku sayang banget sama kamu, sayang. Dan kamu tuh cantik banget. Jadi jangan insecure terus. Kalau enggak bentar lagi kepala aku meledak. Dan kamu akan bertanggung jawab dengan segala kepingan kepala yang ada di kepala aku. Aku tak tahu aku barusan ngomong apa, cuma aku suka aja ngomongnya. Rasanya epic banget. Epic gak pakai R, mohon maaf. Tapi ya, begitu.
Ayah, aku gak pengen berantem. Kenapa nggak kita udah gitu insecure-nya, nggak perlu tanya-tanya gitu. Aku bisa aja, kamu lebih suka BTS ya, kamu lebih suka Leonardo DiCaprio ya, kamu nggak suka sama aku ya, mereka lebih cakep ya. Kenapa sih kayak gitu? Aku aja cuma follow teman-teman cewekku aja yang ku udah nggak pernah ngomong lagi loh. Kamu nggak apa-apa, kamu bisa stand stand bilang, wah aku suka banget sama nih orang dengan santai. Terus kalau aku ngomong ke kamu katanya itu beda. Ah, simpelnya gini. Aku misalnya nih suka sama nanas di tempat A, ya. Suka sama nanas di tempat A. Terus ntar gue gak pengen teranalogi malam-malam, gue bego banget kayak gini. Ibaratnya tuh kayak aku pengen nanas, kamu pengen apel misalnya. Ya udah kamu mau tukeran, kamu pengen nanas, sana aku apel. Misalnya aku pengen apel nih. Sama kan, kita sama-sama pengen sesuatu kan, kita sama-sama suka sama-sama, kita sama-sama pengen sesuatu. Nah ah udahlah beku, ku tol malam ini, mohon maaf otakku lagi nggak jalan sama sekali. So ya yeah. Pokoknya intinya begitu sama aja intinya kamu tuh cantik. Mohon maaf kalau kerendemanku lagi pakai jurus ninjutsu agar kamu bingung biar kamu gak marah. Mood kamu udah mendingan sekarang. Jadi kalau misalnya kamu tanya ke aku, kamu dia lebih cantik apa enggak, aku bakal jawab kayak tadi. Oh no, aku buta. Kayak the man di TikTok gitu. Oke, dah. Sepertinya sudah lelah aku. Ngomong-ngomong gak jelas sampai nari-nari kayak tarian jaipong gitu. Harusnya aku di cast jadi ya ini KKN desa penari, nggak tau lah, coba tau aku jadi penari lebih bagus kan. Who knows. Saya emang sial dah. Udah ya sayang, tidur yuk, lelah aku, males kalau misalnya nanti kita berantem terus. Ya ayo yuk tidur, udah ngantuk nih aku. Good night ya sayang, I love you. Jangan insecure ya, kamu tuh cantik banget, banget banget banget. Love you so much. Emang deh, baby tuh the best, best best the best.